Barang yang saya kira nggak butuh ternyata pas punya, eh seru juga ya. Apalagi kalau bukan mesin karaoke. Dari dulu mikirnya ah nggak guna juga ya dipakai di studio. Eh ternyata jadi sering dipakai nih buat seru-seruan. Dan sekarang nggak perlu ribet lagi karena semuanya udah disediain sama Audio Bank. Ini adalah Audio Bank Karaoke All in One. Sepraktis apa sih? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Boxnya sih simple dengan nuansa hitam dan ada siluet orang nyanyi. Plus ada juga logo Audio Bank. Lalu ada karaoke playernya itu sendiri. Dan nggak lupa dikasih mic serta perkabelan di sini. Desain. Dari segi desain, Audio Bank Kaiyo sangat pas untuk ruangan minimalis dengan warna hitam elegan dan bentuk yang kompak. Perangkat ini nggak hanya estetis tapi juga fungsional. Satu set lengkap udah termasuk tanpa mikrofon. Jadi semuanya terlihat rapi tanpa kabel yang berserakan. Cocok banget buat kamu yang punya ruang terbatas seperti di apartemen, rumah, atau kantor. Semua komponen terhubung dengan mudah. Cukup plug and play, jadi nggak perlu teknisi untuk pemasangan. Mirip seperti menggunakan tablet atau smartphone. Kamu bisa dengan mudah mencari lagu favorit kamu, tinggal swipe dan ketik aja. Layarnya beresolusi tinggi, juga responsif. Jadi nggak perlu khawatir nge-lag saat pilih lagu. Bahkan tersedia lebih dari 100 tampilan interface yang bisa disesuaikan. Membuat pengalaman karaoke jadi lebih seru. Layarnya ini juga berukuran 18 inch, jadi kita bisa lebih mudah karena banyak konten yang bisa terlihat di sini. 90.000 lagu, salah satu daya tarik Kaiyo adalah kapasitasnya penyimpanan lagunya yang besar. Versi harddisk 1TB aja udah menyediakan 17.000 lagu. Sedangkan opsi 3TB menawarkan hingga 45.000 lagu. Ini belum termasuk akses ke cloud dengan 90.000 lebih lagu yang bisa kamu download secara gratis. Plus kamu bisa request lagu lewat WhatsApp di nomor 0813-2009-0085. Udah lagunya lengkap, terus kualitasnya gimana nih? Kualitas suara, Audio Bank Kaiyo dibekali digital sound processor DSP yang mampu memaksimalkan kualitas suara, baik vokal maupun musik terdengar jernih. Saya mencobanya di ruangan berukuran studio dan hasilnya suara tersebar merata di seluruh ruangan tanpa terasa ada gangguan. Buat kamu yang suka ngotak-ngatik suara, Kaiyo kasih pengaturan yang bisa disesuaikan, mulai dari echo, bass, hingga treble. Yang paling saya suka ada fitur penyesuaian tinggi rendah nada. Jadi kalau kamu merasa lagunya terlalu tinggi, tinggal turunin aja nadanya supaya lebih nyaman dinyanyiinnya. Setiap set Kaiyo dilengkapi dua mikrofon wireless yang bisa dioperasiin dengan mudah. Kualitas suaranya jernih dan responsif tanpa delay. Sinyalnya tetap kuat tanpa ada gangguan. Kalau kamu butuh lebih dari dua mikrofon, di bagian belakangnya perangkat udah ada input untuk menambah mikrofon tambahan juga nih. Kalian dengar sendiri nih hasil contoh suara dari Audio Bank Kaiyo. Mikrofonnya sendiri menggunakan baterai bisa bertahan hingga beberapa jam tanpa perlu dicas. Cukup untuk seru-seruan karaoke yang panjang. Yang pasti sih kenyamanan kita sebagai pengguna masih diutamakan dan jadi daya tarik Kaiyo ini. Kesimpulan, buat yang suka karaoke di rumah seru-seruan bareng keluarga sih wajib punya Kaiyo seperti ini. Dan kalau dulu punya alat karaoke ribet penggunaannya, sekarang cukup pakai Audio Bank Kaiyo udah langsung bisa dipakai. Nggak perlu ribet-ribet. Bentuknya juga minimalis dan pemilihan lagunya yang banyak. Bahkan bisa 90.000 lagu dengan cloud sih yang jadi nilai plus. Tapi untuk user yang mikirin kualitas suara, pasti masih berasa butuh tambahan lagi. Menurut saya sih untuk segini udah cukup lah ya buat dipakai acara keluarga. Jadi apakah Audio Bank Karaoke All in One atau Kaiyo like dibeli? Menurut saya ya, Audio Bank Kaiyo adalah solusi karaoke lengkap yang sangat ekonomis. Semua fitur yang dikasih, mulai dari 17.000 hingga 45.000 lagu offline, 90.000 lagu cloud, desain minimalis, kualitas suara yang lumayan baik, hingga mikrofon wireless yang jernih menjadikannya pilihan tepat bagi keluarga, penggemar karaoke, dan bahkan untuk ditaruh di ruangan kecil seperti apartemen juga bisa. Gak perlu biaya besar lagi buat seru-seruan bareng teman dan keluarga. Siapin aja budget sekitar mulai dari 9.999.000
untuk varian 1TB dan Rp12.999.000 untuk 3TB. Dimana kamu bisa cicil mulai dari 400 ribuan aja kalau belinya lewat Blibli. Barangnya dijamin original dan bergaransi resmi. Yang pasti ngemudahin kamu buat punya barang yang kamu mau. Oke guys, demikian video mengenai AudioBank Kayo. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Yuk, karaoke lagi yuk.